hari ni saya nak bercerita, bercakap tentang frontliner ataupun frontliner Indonesia ataupun tagline yang disebut-sebut di Indonesia. Saya dapat ni daripada beberapa channel YouTuber daripada Indonesia juga, dan juga daripada perkongsian WhatsApp group rakan-rakan daripada Indonesia juga, iaitu Indonesia terserah. Pemerintah, kalian saya anjurkan untuk stay at home. Oke, stay at home. Tetapi mall dibuka, pasar dibuka, bandara dibuka. Kan abis ini untuk baju saya tidak dibuka sekalian kan? Dan orang-orang sekarang itu udah bosan. Yo, halo rek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ada Cak Lonjong di sini. Salam lonjong. Oke teman-teman, sebelumnya saya minta maaf dikarenakan beberapa hari ini saya jarang sekali upload ya. Tetapi masih banyak juga ya teman-teman yang ingin saya membahas ini, membahas itu, membahas masalah A, membahas masalah B, dan masih banyak lagi pembahasan-pembahasan yang ingin dibahas teman-teman ya. Salah satunya adalah pembahasan tentang Indonesia terserah. Nah ini kemarin banyak sekali yang membahas tentang sebelum saya memulai video ini ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya, karena masih dalam suasana lebaran atau hari raya. Ya, tidak ada salahnya kalau saya meminta maaf lagi, Rek ya. Oke, next, kembali ke topik. Jadi, ada beberapa netizen dan teman-teman saya dari Malaysia, of course, yang menanyakan tentang tagar atau hashtag Indonesia terserah. Nah, dan sepertinya kebanyakan komentar yang saya lihat ya di kolom komentar itu, rata-rata mayoritas orang-orang Malaysia ya, ini menyalahkan rakyat Indonesia ya, rata-rata ya saya lihat intinya rakyat Indonesia berdegil, tidak mau menuruti pemerintah, bla 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 dan lain sebagainya ya. Oke, untuk menunjukkan bukti ada beberapa teman saya yang merequest pembahasan ini ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa teman saya yang meminta saya membahas untuk atau menanyakan apa arti Indonesia terserah ya. Jadi seperti yang kalian lihat di sini ya, Indonesia terserah. Cak, Indonesia terserah itu apa? Ini pertanyaan dari salah satu teman saya ya. Demikian juga dengan Instagram juga begitu ya. Jadi saya diberi sebuah link dan linknya itu seperti ini. Nah, berdoalah atas kegagalan ini, Masya Allah. Jadi ini adalah kumpulan masyarakat-masyarakat Indonesia yang berdegil rek ya, yang berdegil, yang bandel ya. Nah ini yang saya maksud tadi, itu tadi yang saya maksud, ini komentar-komentarnya ini terlalu menyalahkan rakyat Indonesia. Masalah kalau tak ada ilmu dan ikut hawa nafsu, inilah jadinya. Ada juga apalah degil sangat, bodoh punya orang, bodoh ya, bodoh, padahal belum tahu kronologisnya seperti apa, apa yang terjadi di Indonesia belum tahu sudah menyimpulkan bodoh. Nah ini salah ya, saya salahkan ya. Kalau nggak ego, aku sombong, bodoh, itu bukan namanya warga Indonesia. Wow, luar biasa. Saya yakin ini masih budak ini ya. Saya yakin yang komentar-komentar ini semuanya ini budak semuanya ya. Oke rek, agar pembicaraan ini win-win ya, tidak berat sebelah antara Indonesia atau Malaysia ya, saya akan mencoba melihat salah satu video dari teman saya yang berada di Malaysia ya. Dia membahas tentang tagar Indonesia terserah ya. Beliau bernama Muhammad Faisal Abu Hasan ya. Jadi kebetulan kita sudah saling mengenal walaupun belum sempat ketemu ya, tetapi dalam Instagram kita sudah pernah bertegur sapa, say hello ya. Jadi beliau ini mempunyai YouTube seperti yang kalian lihat ini ya. Nah, Muhammad Faisal Abu Hasan, jangan lupa di subscribe ya. Oke, kita akan mendengarkan komentarnya beliau seperti apa tentang
Indonesia, terserah ya. Sebelum saya membahas, saya ingin teman-teman mendengarkan ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Saya doakan semoga kalian sihat walafiat walau di mana pun kalian berada. Hari ini saya nak bercerita, bercakap tentang orang lain Indonesia ataupun tagline yang disebut-sebut di Indonesia. Saya dapat ni daripada beberapa channel YouTuber daripada Indonesia juga, dan juga daripada perkongsian WhatsApp grup rakan-rakan daripada Indonesia juga. Saya kurang pasti pada awalnya, jadi saya tonton beberapa channel untuk mendapatkan penjelasan, untuk lebih faham apa maksud tagline tersebut. Ternyata tagline itu dibuat oleh frontliner yang menggambarkan seolah-olah frontliner Indonesia telah give up dengan sikap warga mereka yang degil. Bukan semua, segelintir kecil warga Indonesia yang masih degil saat pandemik ini. Umum mengetahui Indonesia juga telah melaksanakan perintah seperti Malaysia. Kita ada PKP dan sekarang ni PKPB. Di Indonesia juga ada persempadanan, saya tak ingat lagi istilahnya. Namun begitu, sayangnya, kecewanya frontliner apabila kes meningkat pada waktu itu dan banyak kematian di kalangan frontliner kerana segelintir warga Indonesia yang gagal ataupun ingkar arahan pematuhan supaya buat social distancing. Ya, saya pernah baca berita di mana sekeluarga dijangkiti COVID-19 kerana mengadakan solat tarawih, kan, telah menghadiri solat tarawih. Jadi perkara-perkara yang dapat dielak itu tidak dielakkan. Sekarang ni ramai yang cuba mudik, tak kurang juga dengan yang berhimpun, bukanlah berhimpun, keluar membeli belah tanpa menjaga jarak. Saya simpulkan bahawa istilah Indonesia terserah itu bukanlah bermaksud frontliner Indonesia give up. Bukan. Frontliner Indonesia give up. Bukan. Frontliner Indonesia give up. Bukan. Tapi itu satu amaran, satu bentuk seperti macam orang tua, mak ayah, kalau dia nak marah anak dia, anak dia nak panjat pokok, dia dah bagi tahu ke anak dia, panjat pokok tu bahaya, nanti jatuh, patah kaki, patah tangan. Namun anak dia degil. Bila anak degil ni, biasa mak akan cakap macam mana? Kau nak buat, buatlah. Panjatlah pokok tu. Itu cara orang tua kan, kalau nak marah anak dia. Nak larang susah, dia suruh. Bila suruh, anak dia akan jadi macam was-was, takut-takut. Nak buat ketak, nak buat ketak. Jadi saya anggap apabila frontliner keluar tagline itu, sebenarnya frontliner Indonesia memberi amaran kepada warga Indonesia sendiri. Indonesia terserah, maksudnya kalau kamu tak mahu ikut apa yang pemerintah telah tetapkan, undang-undang, kamu tidak mahu ikut apa yang telah diberitahu supaya menjaga jarak, supaya tidak tidak berhimpun dan sebagainya pada waktu pandemik ini, maka terpulang pada kamu. Jika terjangkiti, jika positif COVID, terpulang pada kamu. Jadi saya anggap itu ada satu reverse psikologi yang bagus, ya. Syabas pada Indonesia mendidik rakyat dia. Sebab saya rasa ada setengah rakyat ni bukanlah hanya di Indonesia, malah di Malaysia sekalipun, apabila dikata jangan buat ataupun dilarang buat, mereka akan tetap buat, kan? Saya kira contoh ni tak payahlah nak kata kat orang, kan. Kita sendiri di Malaysia ni, apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan PKPB, kan, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Dalam bersyarat ni nampak ada kelonggaran. Suami boleh bawa isteri pergi pasar raya. Boleh pula rentas lebih daripada 10 km. Rentas daerah tidak lagi dikenakan sekatan. Bila nampak saja kelonggaran itu ada, maka ramai yang cuba mengambil kesempatan. Itulah masalah dia bagi setengah orang yang tak suka ataupun yang ada masalah untuk ikut peraturan. Kerajaan dah bagi kelonggaran sedikit, dia dah nak ambil kesempatan sangat-sangat. Saya mohon maaf, saya mengambil contoh. Lihat saja pada hari inilah, ya. Saya pun baru-baru ni ada share video. Saya pergi ke pasar raya, ada orang bawa bayi
kalau dia bawa isteri, saya faham mungkin isteri dia nak tolong belikan barang untuk keluarga juga. Tapi apa perlunya bawa bayi ke pasar raya? Nak beli baju untuk bayi hari raya? Takkanlah tak boleh beli ukur di rumah. Faham tak? Jadi tolong, tolong kekalkan supaya Malaysia ini terus dapat kurangkan kes. Dan kita doa juga untuk rakan-rakan kita di jiran, negara-negara jiran, Indonesia, Singapura, semoga mereka juga dapat kontrol benda ni. Oke teman-teman, itu tadi adalah sekilas cuplikan video dari YouTube teman saya yang bernama Muhammad Faisal Abu Hasan. Jangan lupa di subscribe juga ya. Jadi intinya apa yang disampaikan beliau ini win-win ya, win-win. Dia tidak terlalu menjelekkan Indonesia, tetapi di sisi lain sebenarnya antara Indonesia dan Malaysia ini sebenarnya rakyatnya sama saja gitu loh, Rek ya. Pasti ada yang berdegil ya, segelintir orang di Malaysia, begitu juga dengan di Indonesia. Saya sangat menyayangkan komentar-komentar seperti tadi ya, istilahnya terlalu menjudgment kalau Indonesia bodoh masyarakat semuanya. Hello, please deh ya. Mereka seperti itu juga karena ada sebuah alasannya, Rek. Dan begitu juga dengan para frontliners, Rek. Frontliners ini ya sama dengan di Malaysia seperti polis, nurse ya, para medik, tentara, askar itu. Tetapi yang menyatakan atau menyerukan tagar Indonesia terserah ini lebih kepada kaum medis atau kaum medik ya. Para medik ini sudah capek, sudah letih melihat tingkah laku masyarakat Indonesia yang bandel. Di sini istilahnya berdegil itu bandel, Rek ya. Kalau di Malaysia berdegil, kalau di Indonesia ini bandel. Bandel itu ya tidak jauh dari apa yang dijelaskan dengan Muhammad Faisal Abu Hasan tadi ya. Ada peraturan kita tidak boleh melakukan hal A, ya jangan melakukan hal A. Pemerintah jangan melakukan B, ya jangan melakukan B. Tetapi perlu teman-teman ingat, Rek. Kalau di Malaysia ini kan istilah lockdown wajib harus dipatuhi semua lapisan masyarakat yang ada di Malaysia ya. Dan ketika beranjak ke PKPB juga sama dengan peraturan-peraturan yang bersyarat, sifatnya wajib ini ya. Kalau di Malaysia wajib karena pihak pemerintah di sana, pihak kerajaan ini menyatakan, salah satu contohnya, jika di dalam sebuah mobil atau kereta awalnya hanya dibolehkan 2 orang, betul kan? Tetapi sekarang mulai menambah 4 orang, ya kan? Dalam satu kereta atau satu mobil. Tetapi dengan syarat orang-orang yang ada di kereta itu atau di dalam mobil itu, Rek, harus satu atap rumah. Dengan kata lain mungkin adalah satu keluarga ya, terdiri dari suami, istri, budak-budak ya, anak-anak 2 orang. Nah, kalau di Indonesia, Rek, ini bukan diperintahkan tapi dianjurkan. Nah, dianjurkan ini artinya juga beda dengan yang ada di Malaysia, Rek. Dianjurkan ini adalah disarankan ya, disarankan agar stay at home. Bukan kewajiban, tetapi disarankan atau dianjurkan untuk stay at home ya. Boleh keluar jika ada keperluan yang mendesak. Nah, kalau di Malaysia mungkin hanya satu kepala keluarga yang boleh keluar untuk belanja. Tetapi di Indonesia tidak. Di Indonesia bebas. Suami, istri, anak-anak boleh keluar. Tetapi dengan one reason yang benar-benar sangat emergensi. Nah, dianjurkan loh ya, dianjurkan. Jadi disarankan untuk di rumah. Jadi ya sangat berbeda dengan yang ada di Malaysia, Rek. Dan di Malaysia juga ada lockdown. Ya, lockdown. Di mana lockdown itu adalah sebuah perintah wajib yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Dan itu juga saya melihat, saya ikuti informasinya dari kemarin kan beritanya itu, kalau lockdown pihak kerajaan bisa atau sanggup menjamin para rakyatnya. Berbeda dengan yang ada di Indonesia. Di Indonesia tidak ada kata lockdown. Kalau di Indonesia, Rek, bukan lockdown tetapi karantina. Nah, karantina ini tidak bisa menyeluruh secara nasional. Karantina ini juga tergantung kesanggupan dari setiap kota yang ada di Indonesia. Karantina mandiri lah istilahnya di sini. Ya, kalau namanya karantina mandiri, berarti pemerintah juga tidak mau ikut campur tangan untuk bantuan-bantuan apapun, tidak mau ikut campur tangan. Berbeda yang ada di Malaysia ya, dijamin semuanya dari makanan, beras, biaya perbankan, bank ya, freeze
6 bulan. Ada juga apa kemarin ya, banyak sekali ya yang diberikan oleh pihak kerajaan untuk masyarakat, internet gratis maybe ya, dan masih banyak lagi. Nah ini kebalikannya dengan Indonesia. Permasalahannya kalau di Indonesia, kalau mereka melakukan karantina ya, karantina mandiri atau PSBB dengan tanpa bantuan sama sekali, ya sepertinya tidak mungkin, Rek. Tidak mungkin. Karena apa? Rakyat Indonesia itu 80% ini rata-rata pekerjaannya ini adalah harian. Apa cak harian itu, cak? Harian itu adalah setiap harinya ini mereka bekerja di luar rumah dan mendapatkan duit setiap hari, mungkin dari berdagang ya, menjalankan bisnis. Ini mereka mendapatkan uangnya itu setiap hari, bukan satu bulan sekali. Kalau mereka katakan lockdown atau karantina sehari, dua hari, it's okay lah, masih bertahan. Tetapi kalau lebih dari dua hari, satu minggu, dua minggu, mereka stay at home, tetap di rumah, tetapi tidak bisa makan. Nah, yang kayak gini, terus bagaimana ya? Para frontliner akhirnya juga melihat kejadian seperti itu. Ada tagar. Rame, caca. Bahas apa sih hasilnya? Ya, bahas tentang ini loh, tagar-tagar yang ada di Indonesia. Indonesia terserah ini loh. Ini kan lagi happening, lagi viral. Loh kamu ini tidur kok selalu setiap hari? Tidur itu ya cuma malam. Kamu pagi tidur, siang tidur, sore tidur. Pemerintah kita itu menganjurkan di rumah saja, gak boleh ngapa-ngapain. Nah ini saya mau menciptakan sejarah. Sejarah apa Gu? Sejarah. Ini tadi sejarah ya. Nanti kalau saya ceritakan. Tidur. Tidur sejarahnya. Soalnya kenapa mengatasi virus. Duduk dulu. Ini masalahnya kan beberapa hari kebelakang ini banyak sekali teman-teman yang membahas tentang apa itu Indonesia terserah. Ya. Nah, Indonesia terserah ini apa, cak? Dan munculnya tagar Indonesia terserah itu dari para frontliners. Cek, ini buat YouTube, tak? Masuk YouTube dong. Tolong jangan gunakan bahasa Jawa ya, ini tidak paham orang sana ini. Oh iya. Iya, jangan kata butuh itu ya. Iya, butuh pala kau. Halo guys, jangan masih ingat ya teman-teman ya, ini ada Cak Salim di sini ya. Ya, sebelumnya sebelum ke topik pembahasannya tadi, saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya, Siapa nih Sri Ayah nambah aku tah? Oh iya, belum ya kita, ya Allah ya Rabbi. Social long distance ya. Social long distance. Jaga jarak 1 meter, Rek. Ini kurang 1 meter ini. Oh, kurang. Uh-uh. Ini berapa ini? Di atas genteng. Lah, gak syuting-syuting lah aku akhirnya. Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada tutur kata dari Cak Salim yang menyinggung hati kalian semua. Ya, dimaafkan insyaallah. Ya, insyaallah enggak apa-apa. Insyaallah. Oke, kita kembali ke topik, Lim. Ya. Jadi para frontliner kita itu, para medis, dan cuk frontliner gak ngerti itu loh. Desa. Ya tapi yo jangan desa-desa aman, malu-maluin saya aja kamu itu. Frontliners. Ya. Frontliners itu dari polisi, tentara, para medis, dokter, perawat. Nah, terus. Tetapi munculnya Indonesia terserah itu. Ini dikarenakan para nurse, perawat, dokter ini sudah letih, capek melihat perkembangan Indonesia yang semakin hari ini masyarakat banyak yang melanggar anjuran pemerintah. Makanya muncul ada tagar itu. Saya pusing saya itu. Enggak tahu Indonesia. Kamu lahir di Indonesia sampai kapan? Kamu dilahirkan di Indonesia tahun keberapa? Sampai sekarang itu. Kok nggak tahu Indonesia seperti apa? Iya sih, memang. Iya, udah. Peraturan ya, dibuat terserah, untuk kan? Dilanggar. Jadi kan ya, ya kan? Wong virus ini kayak orang-orang itu terlalu menggampangkan ya, memudahkan, menyepelekan. Ya gitu deh. Nah. Makanya itu kan anjuran pemerintah di rumah saja. Makanya saya di rumah saja.
Sekarang saya mau nyiptain sejarah. Nanti saya ceritakan ke anak cucu saya. Untuk menghadapi virus dengan tidur di rumah. Sepanjang hari ya mati, cok. Mati, enggak makan, enggak minum. Ya makan, Cak. Hah? Makan. Tadi katanya tidur aja seharian ya, di rumah. Makan dari mana wong kamu enggak kerja kok? Kan ketela. Apa? Ada ketela. Ya kalau ketela kamu habis satu ya. Minggu dimakan anak istrimu ya, sama kamu. Kamu ayo. Mau tak makan? Loh kok jadi saya yang dimakan? Ya itu. Ya nanti kayak gitu. Mau. Bahaya ini. Akhirnya dari corona menjadi zombie. Ya itu. Makanya terserah udah. Jadi ini tadi ada video dari salah satu teman saya yang di Malaysia. Saya ceritakan aja, nggak perlu direaction diulang-ulangin. Saya ceritakan intinya saja. Kalau di Indonesia ini sekarang lagi viral, ada tagar Indonesia terserah. Sampai keluar berita itu ke negeri tetangga. Mana itu? Malaysia dong. Oh, di Malaysia kan teman saya kan Malaysia tadi kan itu. Nah ini kebanyakan komentar-komentar itu malah istilahnya. Apa ya, memandang remeh rakyat Indonesia, memandang rakyat Indonesia itu, maaf dengan kata, bodoh. Tapi masalahnya nggak bisa gitu Lim, saya rasa kan mereka kan tidak tahu seperti apa kondisi reality Indonesia sebenarnya kan. Ya itu soalnya kan, mohon maaf ya, soalnya kalian semua nggak tahu kan kondisi di Indonesia itu seperti apa. Untuk rakyatnya sendiri seperti apa, orangnya itu seperti apa kan nggak tahu. Taunya kan paling Cak Onjong dan lain sebagainya, yang atau youtuber-youtuber yang lain yang. Tapi kalau di real di Indonesianya sendiri kan belum tahu. Untuk orang Indonesia ya seperti itu, dia diterapkan bandel. Dia bandel memang ya. Dia diterapkan seperti orang-orang luar. Ya seperti contohnya ya kan, di Wuhan. Ya kan? Di Wuhan. Habis itu di Wuhan kan di lockdown. Di lockdown. Ya, pemerintahnya menganjurkan memerintahkan untuk lockdown. Ya. Habis itu di India, tahu sendiri India, kan. Iya, iya. Videonya di India sampai polisi itu pecut, mencuti orang-orang yang masih itu bandel keluar, Anjuran dari pemerintah. Pemerintah, bukan anjuran. Diperintahkan. Diperintahkan ya kan dari pemerintah. Ya. Terus yang di Malaysia. Malaysia. Di mana Malaysia? Itu diperintahkan juga untuk stay at home. Indonesia dianjurkan. Dianjurkan. Disarankan. Disarankan oleh dianjurkan dan disarankan untuk di rumah saja oleh pemerintah. Pemerintah. Iya. Gitu loh ya. Iya. Ya kan? Jadi jadi kesimpulannya di sini biar jelas, kalau yang namanya disarankan itu boleh di rumah, boleh tidak. Soalnya kenapa pemerintah kita itu kalau menerapkan seperti yang di luar, luar negara kita, luar negara kita itu sepertinya dia tidak mampu, tidak mampu. Gitu. Ya. Bukan saya menjelekkan Indonesia, tidak ya, tapi realitinya seperti realitinya itu. Seperti itu. Makanya aturan anjuran pemerintah selalu berubah-ubah. Berubah-ubah. Benar. Jadi misal contohnya. Contohnya kemarin suruh mudik. Oh, mudik enggak boleh. Mudik enggak boleh kan? Pulang kampung pulang boleh. Pulang kampung boleh. Boleh. Itu katanya siapa itu? Ya, enggak tahu. Ada ya, ya orang atas lah itu loh ya. Habis itu ada lagi ini yang kemarin heboh itu soal bantuan juga dari pemerintah. Bantuan dari pemerintah. Itu sempat heboh. Oke. Sempat viral juga. Gitu. Kenapa kok negara-negara lain? Enggak, bantuan viral itu ada apa? Dan bantuan yang viral itu ada apa? Gini, soalnya kan bantuan itu kan bukannya enggak merata sih. Kemungkinan ya ada yang merata. Tapi untuk nominalnya kan enggak sama. Nominalnya berapa itu nominalnya? Ada yang 200.000. Ya kan? Oh iya benar. Ada yang 600.000 dan ada yang dapat sembako. Oke. Ini untuk
maklumat dari teman-teman. Oke, kita menghitung angka yang paling terkecil dulu bantuannya. Ya. 200.000. Oke, 200.000. 200.000 ini dirubah, kita konversikan ke Malaysia. Berapa? Kalau di Malaysia itu 59,42 ringgit. Nah. Untuk satu keluarga ya, bukan satu kepala, bukan satu orang, tapi satu keluarga. Keluarga itu satu menerima kakak lah. Satu kakak. Itu 59 ringgit. Nah, 59 60 ringgit. 60 lah, kita bulatkan jadi 60 lah. 60 ringgit ya kan. Kalau 60 ringgit di Malaysia itu dapatnya apa aja, bisa komen di bawah. Itu satu bulan. 200 ribu buat 1 bulan. Makan nasi lemak sekitar 5-6 ringgit lah. Satu porsi nasi lemak. 5 ringgit, 6 ringgit. Untuk minumnya ya sekitar 4 ringgit, 10 ringgit lah sekali makan. Nah, itu satu keluarga ada 4 orang atau 3 orang. Ada yang 6 orang, bahkan ada yang 10. Kalau 200 itu buat 1 bulan dengan orang dengan 12 orang atau paling kecil lah 2 buat 4 orang. Iya. Yeah. Apa cukup? Ya enggak cukup dong, Bro. Enggak cukup, enggak mungkin cukup. Nah. Itu dari bantuan yang paling terkecil itu ya. Iya, bantuan yang paling terkecil. Makanya kenapa orang-orang kan banyak yang keluar. Oke. Itu salah satu faktor alasannya, Rek. Kenapa rakyat Indonesia ini bandel atau berdegil ya. Itu salah satu alasannya. Lalu pemerintah juga menganjurkan stay at home, tetapi mall tetap dibuka. Sarana-sarana umum tetap dibuka. Loh, ini maksudnya apa? Ya kan otomatis kan memancing kita untuk keluar rumah. Itu tadi, Jan. Apa? Perekonomiannya ini, Indonesia ini udah hancur. Ya. Kalau ditutup malah takutnya semakin hancur. Oh iya, itu tadi. Lah terus dengan bukan perintah, dengan anjuran saran di rumah tadi bagaimana? Ya makanya itu ya. Kan bingung. Oke. Okay. Orang-orang ini bingung. Bingung. Oke. Okay. Makanya itu alah terserah sudah. Muncul Indonesia terserah. Ya enggak tahu munculnya ya. Itu dari ini itu apa? Dari berubah-ubahnya peraturan atau anjuran dari pemerintah itu. Dan muncullah tagar Indonesia terserah. Akhirnya efeknya ini teman-teman medis, dokter, perawat, nurse itu melihat fenomena para rakyat Indonesia ini keluar dari rumah berbondong-bondong menuju ke mall, ke tempat-tempat umum, bandara. Ini mereka marahnya ke rakyat Indonesia. Jadi mereka, para foreigners ini, seolah-olah mereka berjuang sendiri. Kami ini juga ingin ketemu dengan keluarga, kami mempertaruhkan nyawa, kami istilahnya bla bla bla, dan sampai seolah-olah ini ada beberapa video ini kami say hello tutup dulu, bahkan ada yang sampai tutup tutup rumah sakit. Walaupun kemarin ada beberapa dokter profesional seperti dokter Tirta itu bukan kita give up, tapi istilahnya mau warning, awas gitu. Ya kan? Banyak yang kemarin video-video apa dokter, perawat dan lain sebagainya itu pun banyak yang dibully. Ya. Iya kan? Ya. Tahu kan? Ya. Banyak yang dibully. Jadi kan seolah-olah akhirnya itu udah tugas kamu. Jadi akhirnya para masyarakat Indonesia dan para frontliner yang dokter ini ya, para medis ini saling hujat ya. Bu, apa ya istilahnya? Saling gimana ya? Membenarkan pendapat masing-masing lah. Kalau enggak bisa jadi petugas kesehatan, lepaskan almamater, tanggalkan almamater kesehatan kalian. Itu susah. Biar orang lain yang maju untuk jadi. Indonesia ya seperti itu. Itu loh. Tapi tahu enggak sih sebenarnya saya kira salah kalau mereka berdua saling menyerang. Sebenarnya ya saling bantu membantu. Saling bantu membantu. Dan yang lebih dipertanyakan pemerintah saya rasa. Yang bikin peraturan kan pemerintah.
pemerintah, kalian saya anjurkan untuk stay at home. Oke, okay, stay at home. Tetapi mall dibuka, pasar dibuka, bandara dibuka. Kan habis ini untuk baju saya tidak dibuka sekalian kan? Enggak apa-apa. Nah. Kan habis ini ada peraturan lagi baru. Ya kan? Apa itu? Tahu enggak beritanya kemarin? Kemarin apa tadi ya? Apa itu? Ada lagi yang viral ini. New normal. New normal. Kembali wow. Kehidupan yang normal dengan Corona. Corona. Jadi harus bisa berdampingan dengan yang namanya Markona itu tadi. Ini. Tadi beritanya itu Presiden Jokowi, Presiden kita, ya kan, udah meninjau berapa lokasi yang nantinya akan diterapkan new normal. New normal. Tahu nggak? Apa aja itu nanti peraturannya? Kita bebas. Iya, kita bebas sih. Iya, bebas. Cuman mungkin ada inilah. Seperti di Malaysia PKPB lah. Perintah kawalan pergerakan, tetapi ada syaratnya atau bersyarat. Iya, syaratnya apa aja? Kalau di Malaysia normal seperti kehidupan seperti biasanya, normal biasanya, cuman ada syaratnya. Diberlakukan beberapa persyaratan seperti social long distance, sama lah di Indonesia PSBB. Social long distance, satu kereta itu atau satu mobil itu tidak boleh diisi lebih dari 4 orang. Dan 4 orang itu juga harus satu atap, satu keluarga. Ya seperti itulah, banyak sih. Ya sama. Sama ya. Sama kayak Indonesia nanti yang diterapkan new normal. Itu tadi jaga jarak, cuci tangan nih pasti ya, cuci tangan, pakai tidak masker, tidak bergerombol ya. Sama. Itu loh. Dan orang-orang sekarang itu udah bosan. Iya. Menanggapi pembicaraan kamu tadi, masyarakat sudah bosan ya. Iya. Jadi asal teman-teman tahu, ini sudah ada 1 atau 2 bulan ini sebenarnya. Orang Indonesia ini juga sudah stay at home sebenarnya, walaupun ada sebagian berapa persen ini masih tetap berdegil, ada yang masih stay at home. Tetapi jumlah orang stay at home ini semakin lama semakin berkurang. Dikarenakan yaitu tadi dari aturan pemerintah ini juga kurang jelas. Satu, mau sampai bila, mau sampai kapan seperti ini terus. Yang namanya kalau kita stay at home, istilahnya dikurung di dalam rumah. Oh, jangankan manusia, binatang aja kalau dikurung di dalam rumah, ayam dikurung ya, itu dikasih makan loh, apalagi manusia. Makanya. Itu tadi orang-orang sekarang itu udah bosan. Dan contoh ya. Ya, saya batuk pilek. Kamu kan batuk pilek? Ya, batuk pilek. Wah, bahaya ini. Corona kan. Pakai masker nih ini. Batuk pilek, oke lanjut. Ya, batuk pilek. Orang sekarang kalau sakit batuk sama pilek, itu loh takut ke rumah sakit. Nanti dikhawatirkan nanti dia akan ditetapkan sebagai positif corona. Enggak. Apa? PDP. Pasien dalam pantauan. ODP. Apa itu PDP itu? Itu tadi, pasien dalam pemantauan. Pemantauan, nah, biar teman-teman tahu. Iya, kalau ODP ya kan, orang dalam pemantauan. Pemantauan. Itu tadi. Sedangkan saya batuk pilek, minum obat di apotek ya kan. Sembuh. Oh, ini misal ini ya. Iya. Oh, misal rek dan misal. Misal. Buat saya. Tush. Ini kepala kau butuh ini ya. Misal, batuk kan? Corona ya. Iya. Akhirnya kita seperti apa ya? Trauma. Orang batuk, lu corona ya? Iya. Haji, lu corona ya? Sekarang kentut itu udah gak ada nilainya bro. Tahu gak di Indonesia kentut gak ada nilainya. Kalau kamu kentut
depan. Mending kentut daripada bersin ya. Mending kentut daripada bersin. Oke, saya mau kentut dulu. Nggak ada. Kalau kamu biasanya kentut dulu itu ya di Indonesia, kalau kentut itu udah ditonjokin. Sekarang enggak. Enggak selebay itu deh, kalau ditonjokin ini enggak sampai lah. Ya itu tadi ya kan, sekarang enggak batuk pilek atau langsung aduh gitu udah. Wah, corona ya kamu. Iya, langsung di dus. Lu pasti corona. Oke, kita kembali lagi ke topik tagar Indonesia terserah. Kalau menurut kamu ini, dengan adanya tagar seperti ini, Indonesia terserah, dan ini munculnya dari pihak frontliners, sebenarnya salah nggak sih mereka menyatakan ada pernyataan seperti itu dari mereka? Ya gini aja, Indonesia ya, kan terserah apa-apa itu. Itu kan cuma tagar. Oke. Okay. Itu kan cuma. Bukan berarti mereka give up kan? Iya. Mereka cuma tagar. Hanya memberi amaran atau me-warning. Ya itu aja. Udah terserah kamu, ya udah. Itu aja kok. Seleksi alam ya akhirnya ya. Seleksi alam. Oke. Okay. Dia pakai tagar seperti itu kan dia merasa capek. Letih capek. Gitu. Udah diunggah udah. Karena dia mengemban tetap tugas dengan baju apa? Untuk seperti baju pan itu apa sih namanya itu? Hazmat. Nah, hazmat itu tadi, tahulah apa itu tadi. Itu kan panasnya minta ampun kan. Ya, itu double. Belum lagi mereka diharuskan bekerja ekstra dari seperti biasanya, dari sebelum-sebelumnya bekerja ekstra, tidak bisa ketemu keluarganya. Nah, bekerja ekstra ada shiftnya, tapi nggak bisa ketemu keluarga. Nggak bisa ketemu keluarga, karena itu kan mereka rentan ya, menularkan juga kan. Itu akhirnya. Setelah melihat hal itu, duh, masyarakat Indonesia kok masih ada yang jalan-jalan ke mall beli baju hari raya, sampai mudik ke apa, pulang kampung ke bandara. Mereka akhirnya kesel dong, capek, letih, seolah-olah perjuangan mereka ini tidak dihargai sama sekali dengan masyarakat Indonesia. Jadi maunya kita kan masyarakat sipil nih, rakyat sipil, maunya kita itu sebenarnya kalau membuat aturan itu mbok ya yang jelas, yang tegas ya. A kan yang A kita jalankan A, B kita jalankan B, besok sekarang A, besok B, besoknya lagi lusa C. Kita sebagai masyarakat sipil ya, oh ya sudah itu loh, jadi ya itu bingung. Atau kalau yang lebih ekstrim lagi, kalau memang diharuskan stay at home, mall tutup semuanya, bandara, terminal tutup semua, kecuali toko-toko makanan ya, toko-toko makanan ya, tempat hiburan tutup semuanya. Jadi atau kalau perlu pom gas, pom bensin tutup semuanya. Ayo, mau naik apa kamu? Mau sepeda, bersepeda? Itu tadi kan kembali lagi. Pemerintah sanggup nggak biayai kita? Nah, jadi seperti lingkaran apa ya? Lingkaran ini lah. Pemerintah sanggup nggak bayarin apa? Nanggung biaya hidup kita? Oke. Kan banyak orang ini, nggak satu dua orang saja yang punya tanggungan atau punya tanggung jawab atau punya sangkutan, apa bahasa Indonesia sangkutan? Iya iya. Punya pinjaman, utang, pinjaman lah. Itu ya. Kan banyak. Iya. Ya kan. Oke, jadi saya agak sedikit mengcompare tentang apa yang terjadi di Malaysia. Salah satunya adalah politik. Kalau saya membaca berita di Indonesia, ini dalam kondisi wabah seperti ini, ternyata politik yang ada di Indonesia itu antara kubu A, kubu B juga masih jalan loh. Iya. Terus untuk proyek-proyek, seperti misalnya proyek-proyek pembangunan pemindahan ibu kota di Kalimantan itu masih jalan, bro. Nggak tahu. Masih jalan. Itu saya dapat informasinya dari YouTube ya. Informasinya masih jalan. Lalu proyek. Wah, apa enggak itu? Hah? Wah, apa enggak? Bener. Ciduk kamu nanti. Jadi proyek-proyek yang tidak ada hubungannya dengan COVID ini masih jalan.
Semestinya menurut masyarakat Indonesia semuanya ini, proyek-proyek yang di luar COVID ini di cancel dulu lah. Kita fokus ke COVID ini, ke masyarakat. Itu tadi kan, balik lagi. Nah itu ketegasan. Ya itu tadi ya kan? Susahnya seperti itu. Kalau mau tegas ya udah. Tegas, ya lockdown atau karantina wilayah atau karantina mandiri atau apalah itu pemerintah yang nanggung. Satu bulan dikasih berapa juta. Oke. Okay. Atau kalau enggak ya kan. Mungkin dengan seperti itu masyarakat Indonesia kalau mau bandel atau berdegil mungkin mereka agak segan mungkin ya. Iya. Mereka agak segan, agak sungkan. Makanya kan di India. Habis itu di mana? Wuhan. Habis itu di Malaysia gimana Malaysia, itu? Malaysia, ya. Iya kan? Habis itu di Amerika seperti apa? Jadi kalau masyarakat ini sudah ditanggung kehidupannya, mungkin mereka akan berpikir dua kali lah. Oh, saya ini sudah ditanggung sama negara. Masa sih saya harus bandel, berdegil, melakukan pelanggaran itu. Ya itu tadi kan. Jadi lagi ke pemerintah. Dan untuk politik di sana, ya ini untuk maklumat kamu atau untuk pengetahuan kamu, politik di sana itu pastilah ada kubu A, kubu B. Cuman ketika ada wabah di sana, mereka mengesampingkan masalah politik dan mereka ini bersatu, bro. Para politikus ini mereka bersatu memikirkan bagaimana caranya untuk menanggulangi COVID-19. Kalau di sini? Di sini masih ngomongin kampanye, masih ngomongin ya, proyek ya. A, proyek B, tender A, tender B. Kalau di sini, langsung cari teman semua. Iya. Sumbang sana, sumbang sini. Ada ya, kayak gitu. Gini, enggak promosi sih. Aku kemarin lihat di Republik Rakyat apa Republik Cinta. Republik Rakyat itu lo, bro. Oh, ya channel YouTube sebelah itu ya. Oke. Okay. Teman kita. Oke, okay. Saya kira Republik Cinta. Oke. Okay. Republik itu kan hand sanitizer. Ada gambar itu tadi. Oh, soft champagne. Soft champagne, I see. Iya. Gimana kalau kita selain soft champagne, ini ada yang terang-terangan loh malahan. Apa? Jadi ketika saya mengantarkan Miss Lonjong ya kerja, yeah. Ini ada loh spanduk untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat itu ada. Terang-terangan, pilih saya agar menjadi Indonesia yang terbaik, Indonesia yang makmur dan sejahtera. Padahal di saat kondisi seperti ini, lo kok masih sempat-sempatnya kampanye atau sempen, coba? Ya itu tadi, mumpung. Gimana kalau kita ngajuin? Jadi apa? Orang atasnya itu ya? Mumpung kan? Iya benar. Mumpung masih ada corona. Iya. Ya. Saya presidennya, kamu wakilnya. Nanti bagi-bagi beras. Oh iya. Satu kiloan aja. Kok satu kiloan? Gak usah banyak-banyak. Modalnya dari mana? Ya modalnya utang kayak kemana kayak? Apa kayak? Itu tadi. Penghasilan YouTube kamu kayak kan banyak itu penghasilan YouTube kamu. Ya. Tapi yang jelas kalau saya jadi presiden, yang saya prioritaskan adalah para janda dulu. Iya itu kamu tuh. Ya kan di Islam kan juga wajib tuh memperusahaan para janda, anak yatim. Wis lonjong bisa tidur, tidur. Oke, okay, Lim, terlalu panjang lebar ini. Yeah. Oke, okay, kesimpulannya nih, harapan kita masing-masing ya, harapan kita masing-masing aja lah ya. Dengan adanya tagar Indonesia terserah ini apa nih? Gini, untuk teman-teman yang ada di Malaysia, ya kan? Kalau Malaysia yang ada yang viral, tahu Indonesia? Jarang sih. Kalau kan tidak ada. Kalau enggak nanti viralnya soal bahas Indonesia sama Malaysia bentrok. Iya. Itu baru bola. Bola. Ujung-ujungnya saya yang di hashtag lagi, diserang lagi. Itu kan viralnya cuma itu aja. Ya kalau dari saya sendiri cukup ya, Lim ya. Oh ya, kalau dari saya sendiri sih. Dari pemerintah mungkin, Raya. Dari pemerintah ini kalau bisa, ya tegaslah dalam mengambil sebuah keputusan, ya. Jadi akhirnya para frontliners ini tidak menjadi korban. Dan masyarakat Indonesia juga tidak menjadi korban juga, gitu loh ya. Korban apa sih?
korban ketidaktahuan, korban kita harus menurut yang mana, kita harus melakukan apa itu ya. Terus untuk para netizen budiman yang ada di Malaysia terutama ya, satu contoh saya suka dengan video dari Bang Muhammad Faisal itu, saya sangat suka karena beliau ini menanggapi hal itu dengan positif ya, dengan positif tanpa menyudutkan atau menyalahkan pihak-pihak manapun. Pasti ada reasonnya, alasannya kenapa rakyat Indonesia itu seperti itu, kenapa ya, itu dicari tahu rek, kenapa ternyata seperti itu ya kan. Itu udah terlalu lama kita ngobrol, yaudah kita tutup aja lah rek ya, ini kopi. Jangan lupa subscribe dan follow Instagram kami ya. Cak Lonjong, ada siapa? Cak Salim 88. Baik, Cak Salim 88. Kita pamit dulu rek ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siu. Bye bye.